Oke, halo tutusnya, kembali gue Isra. Di video kali ini gue pengen ngebahas kode redeem terbaru dari Genshin Impact ya. Masing-masing kode ini kita bisa mendapatkan 100 Premo Gems. Ada 3 kode, berarti 300 Premo Gems buat limited kode kali ini ya. Tapi sebelum aku lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, lupa di subscribe dulu. 62% dari kalian yang nonton video aku ini nggak nge-subscribe guys. Dan like juga video ini jika video ini merasa membantu kalian. Itu sangat ngebantu aku banget untuk perkembangan channel aku. Jika kalian sudah melakukan hal-hal tersebut, terima kasih semuanya. Kita lanjut ke videonya. Oke, jadi ada 3 kode redeem. Mungkin sebagian kalian udah pada tahu cara ngeredeem kode gimana ya. Kalian tinggal pergi aja ke pengaturan, lalu kalian pergi ke akun, lalu kalian pergi ke penukaran kode ya. Kalau misalkan kalian nggak sempat login in game, kalian bisa aja pergi ke websitenya miHoYo ya. Terus kalian login di website miHoYo, dan kalian setelah kalian login, kalian pilih ID kalian, dan kalian pilih aja bagian penukaran kode atau redeem code kalau bahasa Inggrisnya ya. Di PS mungkin nggak ada fitur ini, tapi kalian kalau di PS kalau nggak salah harus dari fitur dari website ya. Tapi ini buat PC sama mobile, itu bisa kalian langsung di in-game langsung ya, tanpa harus kalian ke websitenya. Jadi ini ada 3 kode, masing-masing kode itu ada 100 Premo Gems ya guys. Jadi kode pertama itu ini ya. Ini kita berdapat 100 Premo Gems dan 10 ore untuk kode pertama. Jadi langsung aja kita tukar ya. Melalui kode berhasil, itu kode pertama. Lanjut ke kode kedua ya. Pastikan kalau pas kalian copy paste ya, itu jangan ada yang namanya spasi. Karena spasi itu bikin salah ntar ya. Jadi kita kode kedua. Ini dapat 100 Premo Gems dan 5 buku XP ya. Selanjutnya ini kode ketiga, kita dapat 100 Premo Gems dan 50.000 Mora ya. Dan ini lumayan banget, 50.000 Mora bagi aku yang Moranya lagi miskin banget sekarang Moranya ya. Jadi kita langsung dapat pesan baru dan 3 kode redeem baru ada di mail kita guys. Ya langsung aja kita claim ya, masing-masing 100 Premo Gems. Langsung kita claim 300 Premo Gems. Ini aku bakalan save buat si Shenhei ntar ya. Jadi kalian kira-kira 2.4 nanti bakalan nabung buat siapa nih guys? Kalian mungkin boleh aja komentar di kolom komentar. Untuk pembahasan update 2.4 apa aja yang ada di patch-patch 2.4 nanti yang baru-baru apa aja ya, itu aku bakalan bahas di next video setelah video ini ya. Nanti kalian harus nge-pull siapa, Shenhei, Zhongli, Ganyu, atau Xi Xiao ntar ya. Aku bakalan bahas di video di next setelah video ini ya. Jadi ntar ditunggu aja videonya. Ntar kalian boleh komentar aja kalian Premo Gems buat di-save buat siapa guys, aku pengen tahu nih. So, thank you banget teman-teman semua ya nonton video ini, jangan lupa di like dan di subscribe ke channel aku ini, share gue video ini ke teman-teman kalian. Oh ya, yeah, by the way, kodenya ini biasanya expire yang sekitar jam 10 besok, berarti itu tanggal 27 ya, jam 10 WIB atau jam 12. Gue lupa sih detailnya kapan, tapi yang pasti kalau misalnya seandainya kode yang udah nggak bisa ya, kodenya udah expired ya, karena ini kodenya limited banget ya, karena cuma bentar doang waktunya ya. So, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.